Iya. Ini kita lagi bagian dari tur Rapsodia Nusantara. Ya. Ini konser terakhir sebenarnya tahun ini karena kita udah ke Prambanan, ke situs di Trowulan, jadi Majapahit. Terus kita juga bikin tribute untuk Soekarno dari rumah pembuangannya di Ende waktu itu ke Manokwari juga. Jadi ini kita menunjukkan kejayaan Nusantara di masa lalu dengan konser musik klasik menggunakan piano karya anak bangsa. Tapi juga kita menunjukkan kejayaan Nusantara itu dari masa lalu kita bawa ke masa depan gitu loh. Jadi ini bukan hanya konser tapi juga cerita-cerita tentang apa yang terjadi di sini masa lalu itu dan musiknya apa yang terjadi dengan musiknya masa kini, dan kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh bangsa yang besar dan semoga jangan hanya di masa lalu tapi juga di masa depan gitu loh. Jadi ya tujuannya sih adalah untuk memperkenalkan ya apa yang kita punya, terutama kepada para millennials, dan juga memperkenalkan musik klasik. Jadi kita memperkenalkan bahwa musik klasik itu bukan musik yang kuno dan musik yang dari barat, tapi juga adalah musik yang masih diciptakan sampai hari ini dan punya identitas kuat Indonesia, dan kita punya sekarang identitas itu yang bisa bawa, yang bisa kita bawa ke dunia internasional. Dan itu kita udah buktikan bahwa musik klasik itu bisa berjaya di dunia internasional. Musik klasik Indonesia ya, karena ini berdasarkan lagu-lagu etnis, lagu-lagu daerah Indonesia yang sangat kaya. Jadi Indonesia itu adalah negara yang paling kaya secara kebudayaannya. Kita punya, well, sampai sekarang kan kita ada 34 provinsi, tapi kita juga punya lebih dari 600 bahkan 700 lebih bahasa daerah yang kemudian itu melahirkan banyak lagu-lagu daerah ribuan, dan semoga lagu-lagu daerah itu bisa dilestarikan. Tapi bukan hanya dilestarikan artinya kita dengar lagu-lagu aslinya aja, tapi juga apa yang bisa kita lakukan dengan lagu-lagu daerah yang asli tersebut, yaitu kita bisa kemas ke dalam genre musik yang berbeda-beda, bisa ke dalam jazz, bisa kalau saya di dalam musik klasik dengan menjadikan Rapsodia Nusantara, yaitu nomor-nomor, tiap nomor itu berdasarkan lagu daerah dari satu provinsi. Sekarang udah ada 33 Rapsodia Nusantara, dan walaupun udah hampir tercover semuanya, tapi banyak juga Rapsodia Nusantara yang baru-baru ya, yang misalnya lagu dari Maluku gitu kan banyak banget, lagu dari tanah Batak banyak banget gitu loh. Jadi semoga Rapsodia Nusantara itu bisa terus berkembang. Kalau untuk lagu Jambinya sendiri nanti kita tampilkan lagu apa, Pak? Di sini kita juga akan menampilkan Rapsodia Nusantara nomor 23 yang berdasarkan lagu Jambi, Batang Hari. Itu terus kemudian juga ada lagu Angso Duo. Dan di sini saya mengundang teman-teman saya, yaitu pianis muda banget, usianya 20-an, yang baru aja lulus dari konservatori di Dusseldorf dengan summa cum laude, Kevin Trisna namanya. Terus kemudian penyanyi tenor juga sangat muda, 25-26. Dia pemenang kompetisi tembang puitik Ananda Soekarlan beberapa tahun lalu. Dia namanya Nicodemus Lukas, bagus banget. Itu kita bangga banget dengan dua orang itu. Tapi juga kita menampilkan penari, dua penari, yaitu Althea dan Ari Prajanegara. Iya, ada alasan spesifik kenapa milihnya di Candi Muara Jambi? Kita bukan hanya di Muara Jambi, seperti tadi saya bilang, kita udah ke Prambanan, kita udah ke Trowulan, kita udah ke Manokwari, ke Ende, ke Flores, dan ini tahun ini terakhir di sini, tapi tahun depan kita berharap ke situs-situs lainnya juga. Dan sebenarnya setelah saya ke sini, saya sangat cukup surprise ya, karena di sini luasnya tuh jauh melebihi yang saya bayangkan sebelumnya, dan juga terluas di Asia Tenggara ini situsnya. Iya, situs yang terluas di Asia Tenggara, dan ini hanya sebagian 7, kecil ini. Iya. Dan kan ini udah dipetakan ya, ternyata tuh luas banget, dan ternyata level intelektualitasnya tuh tinggi banget, karena ini kan adalah pusat pendidikan dan pusat kebudayaan umat Buddha di abad dari 7, abad 7 sampai 13 kan. Saya Ananda Soekarlan, bisa di Google aja, tapi barusan sih saya mendapatkan gelar kesatriaan, itu Cavalieri. Itu ya, itu seperti kalau di Indonesia bisa diumpamakan seperti Bintang Mahaputra ya. Itu dari pemerintah Italia, dari Presiden Italia, Sergio Mattarella, itu diberikan ke saya tanggal 17 November
Dan oleh sebab itu ada bagian dari konser di Muaro Jambi ini yang saya dedikasikan kepada teman-teman di Itali, bukan hanya teman-teman Itali, tapi juga relasi yang sangat baik antara Indonesia dan Itali. Dan ini juga adalah yang tadi saya buktikan bahwa musik klasik Indonesia itu bisa berjaya di dunia internasional, baik secara musik itu sendiri, tapi juga sebagai diplomasi kebudayaan. Oke, terima kasih. Sorry mengganggu. Ya. Nah.
Di biru dan nama ninja tangan Tuhan menabur bintang yang memijar di mata. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me.